Emak-emak Indonesia kenalan dan minta foto bareng Ukti Kazakhstan. Beredar sebuah video tingkah emak-emak ketemu dan berkenalan dengan orang asing di luar negeri mendapati banyak sorotan. Video pertama kali dibagikan oleh pengguna akun TikTok yang dimana pengguna itu membagikan dirinya secara mendadak bertemu dan berkenalan dengan orang dari Indonesia. Diketahui wanita asal Kazakhstan merupakan seorang vlogger yang cukup banyak memiliki followers di media sosial. Awalnya ia tengah asik berjalan-jalan di sekitaran antara Mekah atau Madinah. Tak lama kemudian setidaknya ada dua emak-emak atau ibu-ibu yang berasal dari Indonesia hendak berkenalan dengannya dan mengajaknya foto bersama. Meskipun sempat bingung dan merasa takut, wanita asal Kazakhstan tetap memberikan senyum dan keramahannya terhadap para ibu yang berasal dari Indonesia tersebut. Video yang menjadi viral di media sosial ini pun menjadi sorotan warganet, di mana turut memberikan pujian kecantikannya dan keramahannya.